Adakah anda bercita-cita untuk menjadikan anak anda sebagai seorang Al-Hafiz seawal umur 12 tahun? Dan adakah anda mempunyai anak lelaki yang berusia 9 dan 10 tahun pada awal sesi 2021? Dan adakah anda memiliki anak-anak yang meminati bidang Al-Quran? Jika ada kategori-kategori tersebut, anda dijemput untuk Temuduga bersama Pusat Pengajian Darul Hadis Pulau Pinang, dengan anda boleh mendownload borang tersebut di laman web kami, ataupun anda boleh datang ke pejabat Pusat Pengajian Darul Hadis Pulau Pinang untuk mengambil borang untuk bersama-sama dengan kami dan untuk mendidik anak-anak tuan-tuan dan perempuan. Mudah-mudahan mereka menjadi sebagaimana yang kita inginkan, iaitulah menjadi ulama yang hebat, menjadi seorang yang menghafaz Al-Quran. Dalam masa yang sama, mereka tidak ketinggalan dari sudut pendidikan arus perdana. Kerana kami di Pusat Pengajian Darul Hadis Pulau Pinang juga menyediakan pendidikan akademik, dan mereka akan menduduki peperiksaan SPM dan juga sijil tinggi agama setelah mereka selesaikan hafalan Al-Quran, dan juga mereka telah menyelesaikan hafalan-hafalan matan serta hadis. Mereka akan menduduki peperiksaan besar dalam negara kita ini. Jika anda berminati, jom daftarkan anak anda di Pusat Pengajian Darul Hadis Pulau Pinang.